Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan bonsai dimanapun berada? Berjumpa lagi di channel Bonsai Kompleks bersama saya Taufik. Di sini saya punya satu bahan bonsai boxus. Dulunya ini elemen taman gitu. Jadi pelan-pelan coba saya perbaiki lagi mana-mana percabangan yang tidak perlu saya buang dan boleh saya kurangin. Jadi bentuk awalnya nanti saya tunjukkan seperti apa. Jadi kemarin ada sekitar 3 cabang yang saya potong. Pertama di bagian ini, lalu yang ini, dan di sini saya potong lagi dan saya teruskan yang di sini. Jadi ini sudah hampir 1 tahun lebih saya coba pancing tumbuh tunasnya. Dari mulai saya potong di sini harapan tumbuhnya, tapi tidak tumbuh, malah tumbuh di sampingnya. Jadi kemungkinan ini bakal saya buang dan saya teruskan yang ini. Jadi rupanya cukup sulit ya untuk memancing tumbuh tunas boxus ini ya. Tumbuh tunas di tempat, di titik yang mana yang kita harapkan. Oke, di sini saya coba kurangi beberapa perantingannya supaya percabangannya lebih kelihatan ya. Oke kawan-kawan, di sini sudah beberapa tumbuh tunas yang masker biar sudah saya kurangi, biar semua bagian-bagian dalam pohonnya terlihat ya. Jadi ini apa saya coba saya kurangi, cuman saya coba lagi tidak saya potong habis dulu, biar mudah-mudahan nanti bakal tumbuh cabang di bakal tumbuh tunas di bagian sini ya. Karena saya lihat di sini masih ada tumbuh tunas dan di sini juga ada tumbuh tunas baru, mudah-mudahan bisa memancing tumbuh tunas di tempat yang saya potong nanti. Kita buat langsung kita potong saja ya. Sebaiknya luka potongan seperti ini kita rapikan ya. Kita rapikan lagi luka potongannya. Setelah kita potong, kita rapikan lagi ya. Lalu kita beri salep kambium ya, bagian yang terpotong. Jadi gunanya salep kambium ini yang pertama untuk mengurangi penguapan dan yang kedua membantu menyembuhkan luka ya, dan membantu juga supaya kulit cepat menyembuh. Kawan-kawan, seperti ini dulu bagian-bagian yang kita akan kita ambil terus ya. Jadi seperti saya bilang dari awal, saya masih tetap gunakan alternatif ya. Ya langsung saya press habis dulu, saya coba lagi, saya potong kita agak panjang. Diharapkan mudah-mudahan tunas masih muncul di bagian ini. Tapi jika nanti tunas tidak mau muncul juga di bagian ini, jadi saya alternatif saya gunakan tunas ini saya besarkan lagi. Okay.
rencana saya, posisi depannya nanti saya mau saya buat di sini. Posisi ini. Nah, yang awalnya kan posisi depannya itu di sini. Oke, nanti kedepannya bakal saya kasih lagi perkembangan tahun ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua dan menjadi motivasi dalam bonsai. Kedepannya nanti bakal saya update perkembangan pun ini. Dan sekaligus kita tidur lagi ya, sama persambangan yang saya anggap tidak perlu. Jadi di sini saya akan lakukan penyuburan lagi. Baik, sampai bertemu ya di video berikutnya, dan saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.